Assalamualaikum. Aku macam-macam hal yang korang ni kan tak berhenti-henti popet-popet-popet bemhar jelela sangat. Mesti kau tak nak tengok video ni kan sebab aku tak pakai skirt pendek. Lepas tu, kau tak forward kat mana-mana pun. Sedap je kata radio kita orang nak naik rating buat itulah buat inilah. Tidak tau. Interview pun tidak. Boy, biasa dia babak. Mesti tak tengok. Lepas tu, next. Yang lain kau tengok pun siap forward lagi. Babak kan? Hai, Assalamualaikum. Saya baru balik. Tak dan maghrib ni. Saya ingat korang pun tak ada maghrib juga sebab korang sibuk forwardkan message Inspector Sheila dengan kami berada di radio Suria FM. Saya minta maaf bagi pihak dulu Suria FM. Suria FM tidak ada interview dia apa-apa. Sekarang ni korang pula dah fitnah kata interview dia. Kami tidak interview. Dia datang melawat as a person yang datang nak tengok DJ radio macam mana kerja. Takkan kita nak apa pula, tak baik buat kata orang macam tu. Okey, lagi satu. Nak cakap saya salah lah. Saya upload. Tapi saya bukan viral ya. Saya bukan viralkan dia. Yang viralkan dia tadi pada maghrib. Ada kat 2,000 orang forward yang tiga segi tu. Forward aku tengok. Yang komen dah beribu maki. Maki saya termasuk lah. Siap tulis jubo. Puan Tomato tu nama anak dia. Saya malah sebut anak kan. Kesian nama anak-anak dia. Followers pun ramai juga. Dia tulis jubo lah. Apa saya terpaksa delete. Surat FM tak panggil. Tapi sebenarnya saya ni sebagai DJ, sebagai manusia, kalaulah dia masuklah manusia skirt pendek ke apa ke perangai pernah macam tu, tapi jangan ingat orang tu tidak berubah eh. Jangan fikir orang tu tidak dapat hidayah eh. Mana tahu dapat masuk situ, dapat jumpa aku, tiba-tiba dia dapat hidayah. Kita tak tahu, bukan saya cakap saya baik. Yang menulis pun sibuk Melayu. Aku rasa time maghrib ni yang Melayu, IG aku followers Melayu. So yang forward tu time maghrib dekat 2,300 yang forwardkan. Korang yang viralkan Inspector Sheila. Bukan kita orang. Jadi minta maaf bagi pihak Sur FM. Minta korang juga jangan fitnah. Sur FM tak panggil interview dia orang pun. Korang dah jatuh dosa. Saya akan screenshot satu persatu sebelum saya delete. Saya pun akan ambil tindakan juga. Sakit betul hati eh. Tulis mengata Sur FM tak baik tau. Kita memang nak panggil menteri sebenarnya. Tapi itulah kita ni kecil-kecil nombor 4. Kita orang sebenarnya bukan nak naik rating lah. Ini saya punya IG bukan Suria FM. Suria FM tak buat apa-apa pun. Ni IG saya ya. So kalau aku berhenti kerja, aku pakai lawyer sorang-sorang aku cari. Aku pula digantung kerja. Oda ambil kejap. Kita ni nak undi, lepas tu orang nak jatuh ke kita pula. Senang-senang je. Ni malam Jumaat kan Oda? Kita orang, ya saya. Dede apa? Dede makan je lah kata-kata netizen ni. No, nak tidur. Oda? Ya. Okey, dah. Aku jual ubat ketat lah, ubat apalah, jual makan lah. Tak ada pula orang forward macam tu, dah mati. Ini tak sampai dalam satu jam, beribu time maghrib korang duk forward benda tu. Siapa yang up kan? Sorry. Saya minta maaf. Korang punya kata-kata tu lagi jahat pada orang yang buat jahat. Ingat, kata-kata kita kena balik. Aku nak didik sebab I okay. Paling kuat pun berhenti. Ada itu kita pergi Jepun. Salah, pergi Mekah. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.